pada hari ini bertanggal 19 Ogos 2017, merupakan hari terakhir Kem Kesemelang IPSR yang diadakan kepada semua pelajar tahun 6. Antara program yang telah dijalankan motivasi, cara menjawab kertas subjek IPSR, cara kepada malam dan lain-lain. Mari kita bersama peserta Kem. Assalamualaikum, boleh perkenalkan nama? Waalaikumsalam, nama saya Wanda Najla Batisha. Apakah perasaan anda selama berada di kamp ini? Perasaan saya selama berada di kamp ini adalah rasa sangat gembira kerana dapat berkongsi dengan sesama rakan yang lain. Adakah program seperti ini boleh diteruskan lagi dan mengapa? Ya, kerana program ini sangat membantu calon PSR supaya lebih bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jom kita dengar pula pandangan guru. Boleh perkenalkan nama cikgu dan mengajar subjek apa? Okey, nama cikgu, Cikgu Rizmi Kabir Kisahi. Cikgu ajar subjek sains. Bagaimana respon murid semasa berada di kamp ini? Okay, alhamdulillah. Cikgu rasa berpuas hatilah untuk hari ini kerana dapat lihat apa ni, ada semangatlah daripada semua peserta kamp di saat-saat akhir ini. Apakah kata-kata nasihat cikgu kepada murid yang akan menghadapi peperiksaan tak lama lagi? Okey, nasihat cikgu kepada semua calon-calon IPSR, gunakan masa yang ada ni sebaik mungkin, mulai kaji pelajaran, jangan sia-siakan masa dan buat yang terbaik. Kita bersama dengan ibu kepada salah seorang calon IPSR dan merupakan peserta kamp. Assalamualaikum, boleh perkenalkan nama dan nama anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Baruan dan Tuan Mat, ibu kepada Masyakiran Binti Muhammad Nur. Bagaimana perasaan puan terhadap kem yang dijalankan ini? Alhamdulillah, saya rasa sangat berpuas hati dengan kem yang diadakan pada hari ini sebab banyak aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dalam kem pada hari ini. Selain daripada mata pelajaran, kita ada juga motivasi sebab saya nampak anak-anak saya dan juga peserta-peserta kem lain sangat bersemangat semasa kem ini dijalankan. Apakah harapan puan kepada anak puan dan peserta kem ini? Harapan saya kepada anak saya dan juga peserta-peserta kem ini supaya dia dapat menghadapi situasi peperiksaan UPSR nanti dengan penuh keyakinan dan seterusnya memperoleh kejayaan yang cemerlang. Sekian, terima kasih.